Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang bersama saya Cynthia Rompas. Saudara, buntut aksi tebar uang saweran yang dilakukan kader dan pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Garut, Ketua DPD Nasdem Garut dipanggil Bawaslu untuk dimintai keterangan. Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Garut bersama pengurus lain dan bacaleg Partai Nasdem tiba di kantor Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Garut. Ketua DPD Nasdem mengaku aksi tersebut dilakukan spontan. Pihaknya meminta maaf atas kejadian ini dan siap menerima apapun keputusan Bawaslu. Kita ikutin proses, kita bilang tadi saya juga kami hilang, mungkin seperti itu ya, karena itu spontanitas yang tidak ada dalam rencana. Jadi kita ikuti aja lah nanti Bawaslu akan memberi kami apa, ya kami siap, Nasdem siap.